Balik lagi di Pingpong Plus. Sekarang ngapain ya? Kita bahasin aja deh karet Inhe Apollo 5. Inhe Apollo 5 ini katanya sih agak keras-keras gitu. Karet ya, karet Cina. Gimana karakternya karet Cina? Ya, pasti gitu agak keras-keras si top lainnya. Tapi ada beberapa yang empuk sih, kayak kemarin Jinhae yang Moon Soft, ya namanya juga soft. Si sponsnya empuk, cuma top lainnya tetap agak keras. Jadi putranya tapi tetap enak tuh. Nanti kita coba main pakai ini Apollo 5 dari Jinhae. Sama kita coba lihat dari dekat dulu seperti biasa. Ini dia Inhe Apollo 5. Sekarang kita udah ada Inhe Milky Way yang Apollo nih. Baru potong kemarin, udah coba juga. B H36 nya apa ya? H36. Hack mungkin ya. Tebalnya kali. Tapi 36 nggak mungkin sponsnya doang, ini pasti sampai depannya. Biasanya spons maksimum 2,2 atau 2,3 gitu. Ya 36 ini dari spons sampai top lainnya kayaknya 3,6 mili. Ini Apollo 5 karetnya keras ya. Karakter-karakter Cina gimana? Semua keras, sponsnya warna hitam. Sin Apollo 5 BH B Black kali B. H-nya Hikmi 36. Ini ada Inhe Factory Tune. Inhe 1986. Made in China. Duh, kan ini 36, 39 di bawahnya. Oh, H36 tuh mungkin serinya kali. Ini kotanya 3,9 mili. Made in China. Oke, gitu aja sih. Ini pokoknya karetnya keras tuh. Karetnya keras. Nanti kita coba pakai, kita tes semuanya, tes spin. Mungkin pakai defense juga enak nih kayaknya. Ayo kita coba.